Pemirsa, aparat kepolisian menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli, Medan Marelan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda yang panik mengetahui penggerebekan mencoba kabur dengan cara melompat ke sungai. Hey! Naik. Sejumlah pemuda melompat ke Sungai Deli saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Marelan, Medan. Dua orang pemuda yang salah satunya merupakan warga setempat diamankan petugas karena diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah di bantaran Sungai Deli. Petugas juga mengamankan barang bukti, satu bungkus plastik berisi sabu, plastik klip, serta alat hisap sabu. Kepala lingkungan setempat mengakui lokasi ini sudah berulang kali digerebek petugas terkait narkoba dan perjudian. Namun sejumlah pemuda tetap nekat bertransaksi dan mengkonsumsi sabu di bantaran sungai. Gimana tadi penggerebekan? Terjadi penggerebekan dari Polres Belawan sekitar jam 10.40. Jadi ada dua yang tersangka yang dibawa oleh warga lingkungan, satu mungkin orang luar lagi. Kedua tersangka pengguna narkoba berikut barang bukti sabu dan dua unit sepeda motor diamankan ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Petugas juga masih terus berjaga di pos tangguh anti narkoba yang dibangun petugas bersama masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.